Pemirsa, peragaan busana di jalan atau street fashion kembali digelar di Depok, Jawa Barat. Ya, kali ini gabungan seniman Indonesia melibatkan model alumni Citayam Fashion Week serta pegiat fashion lainnya. Kemeriahan street fashion kali ini digelar di lapangan bola Hanafi di Pasir Putih Sawangan, Depok, Jawa Barat. Gabungan seniman Indonesia kali ini mengajak anak muda pegiat fashion serta model alumni Citayam Fashion Week. Selain peragaan busana dari para model dan influencer, sejumlah kegiatan menarik ini dimeriahkan lomba karaoke, menari, battle rap, hingga pembuatan graffiti. Menurut saya kayak mereka bisa mengapresiasi anak-anak muda seperti kita yang ingin menyalurkan bakat-bakatnya melalui fashion, musik, terus juga tadi juga sempat melihat graffiti art gitu. Depok Street Fashion kali ini bertemakan 90s. Tema ini mengenalkan busana model khas tahun 90-an ke masyarakat. Selain menunjukkan busana khas 90-an, kegiatan ini juga memotivasi anak muda untuk berani menunjukkan bakat yang mereka punya. Inilah outfit 90-an. Kebetulan sekarang memang outfit 90-an lagi kembali lagi ya kan, back to basic lagi gitu untuk outfit fashionnya. Jadi kita kembali coba kembangkan lagi. Dan hari ini kebetulan kita memilih tempat di Sawangan, Depok, karena memang nano targeting kan yang kita inginkan dan mendapatkan support luar biasa dari warga masyarakat Depok. Gelaran ini mendapatkan sambutan baik dari warga Depok dan sekitarnya. Ratusan warga memadati area sekitar Depok Street Fashion.